Hi guys, welcome my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian cara salin link YouTube atau salin link IG. Kalian mau cantumin YouTube kalian ke IG atau ke Facebook atau ke TikTok atau kemanapun itu ya guys, atau ke akun sosial media yang lain-lain gitu. Jadi nanti aku bakal kasih tahu caranya, gimana caranya ya guys. Nah, jadi di Facebook itu ada juga cara untuk naro akun sosial media kayak IG, kayak YouTube, kayak WhatsApp, Twitter, dan lain-lain itu udah bisa ya guys, udah ditaro di Facebook gitu. Jadi buat kalian yang jualan online gitu, yang all shop gitu, itu membantu ya guys. Misalkan kalian jualannya di Facebook juga, jualan di IG juga, jadi kalian bisa cantumin akun sosial media kalian yang IG, kalian bisa taro linknya di bio profil Facebook kalian. Nah, jadi supaya orang-orang lain gitu bisa nemuin IG kalian gitu guys, ataupun channel YouTube kalian, ataupun Twitter kalian, atau yang lain-lain gitu guys. Nah, jadi aku nanti bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya ya guys. Jadi aku bakal kasih tahu caranya nanti di aplikasi Facebook, di aplikasi TikTok, dan aplikasi IG. Oke, jadi guys, buat kalian yang penasaran sama caranya seperti apa, jangan kemana-mana, stay tune terus di channel aku guys, tonton terus sampai habis. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, buruan di subscribe. Aku bakal adain giveaway di 500 subscriber buat kalian yang beruntung. Oke guys, jadi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dulu pencet tombol subscribe-nya. Jadi langsung aja kita ke aplikasi Facebook. Jadi kita langsung ke profile gitu ya guys. Klik Adelia ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada lambang rumah, lokasi, sama ada tanda love gitu, dan ada lambang IG gitu ya guys. Jadi buat kalian yang belum tahu kalau IG ataupun YouTube ataupun Twitter, Line, WeChat kalau nggak salah, ada WhatsApp juga. Nah, kalau buat kalian yang mau cantumin akun sosial media kalian yang lainnya ke Facebook, kalian bisa tinggal pilih kalian mau cantumin IG atau WhatsApp gitu ya guys. Nah, kita langsung ke edit tadi ya, ada yang di bawahnya ada tulisan edit, klik itu, jadi munculnya seperti ini. Nah, di sini ada tautan, jadi langsung klik edit. Nah, di situ ada Instagram. Nah, di sini ada Twitter, Snapchat, YouTube, Twin, WhatsApp, Line, WeChat, banyak ya guys. Nah, kalian bisa pilih kalian mau masukin akun sosial media kalian yang mana. Jadi aku pilihnya di sini IG gitu ya guys. Coba kita kembali. Oke. Coba dihapus ya, pencet diklik tanda silang gitu. Nah, jadi aku mau kasih tahu caranya, cara masukinnya seperti apa. Kalian pencet Instagram, terus kalian ketik nama kalian, nama IG kalian ya guys. Jadi di sini aku ketik nama IG aku, terus klik simpan. Oke. Nah, jadi di situ dia udah tersimpan kayak gini, cuman kita klik karena tadi kita udah keluar, makanya disuruh daftar lagi gitu, masukkan lagi nama IG sama kata sandi. Nah, tadi aku udah keluar ya guys, aku udah hapus, makanya dia nggak langsung ngonek ke IG gitu.
Nah, jadi di sini kita pencet klik. Klik lain kali. Ya. Maaf. Jadi langsung udah terkonek ke IG gitu. Oke. Ini udah terkonek ke IG, jadi kita kembali lagi ke Facebook. Nah. Aku mau coba masukin channel akun channel YouTube aku ya. Nama channel YouTube aku, jadi aku pengen masukin YouTube. Kenapa aku milih enggak masukin akun channel YouTube gitu, guys? Karena aku udah pernah coba kemarin, tapi yang muncul bukan channel YouTube aku, melainkan channel YouTube orang lain, tapi namanya udah pas, tapi kenapa YouTube orang lain yang muncul? Jadi coba kita klik YouTube sini. Nah, jadi bukan channel YouTube aku yang muncul, makanya aku nggak milih buat naruh link nama akun YouTube aku di situ. Jadi aku milihnya yang IG aja, guys, gitu. Oke, jadi kita kembali, kita langsung ke aplikasi TikTok. Jadi di aplikasi TikTok kita juga bisa masukin akun sosial media kita kayak IG, kayak YouTube, kayak Twitter gitu. Jadi ini aku baru aja buat akun baru ya, guys, karena aku mau kasih contoh ke kalian caranya gimana gitu. Dan di sini edit profile. Jadi belum ada apa-apa, masih baru soalnya. Nah, di sini juga belum dimasukin. Di sini ada IG, ada YouTube, dan ada Twitter gitu. Jadi aku klik IG, aku masukin IG dulu. Jadi kalian bisa masukin nama IG sama kata sandi. Aku masukin dulu kata sandi aku, nama IG sama kata sandi. Sini agak nunggu lama ya, guys, karena ada jaringan. Jadi masalah jaringan tadi. Jadi mohon maaf, nunggu dulu. Oke. Nah, jadi ini udah ke aplikasi TikTok lagi. Nah, IG-nya udah masuk ya, guys. Itu ada Wisdel. Jadi kita langsung ke YouTube. Nah, YouTube juga udah masuk, Adelia. Jadi kita langsung ke profile utama. Kembali. Nah, jadi di situ udah ada lambang IG ya, guys. Coba kita klik ke lambang IG-nya. Nah, jadi ada, kan bisa pencet IG ini, nanti langsung tersambung ke Instagram, dan pencet YouTube langsung tersambung ke YouTube gitu. Nah, jadi ini IG dan YouTube. Nah, jadi kayak gitu, guys. Nah, jadi kita langsung masuk aja lagi ke aplikasi IG. Jadi kalian ketik profil bawah sebelah kanan itu, guys. Situ ada edit profil, dan itu ada, aku udah masukin link bio link YouTube aku di situ. Nah, coba kita klik link YouTube-nya. Jadi dia langsung tersambung ke YouTube aku, guys. Nah,
Jadi tampilannya tuh kayak gini, itu YouTube aku. Nah, jadi untuk buat naruh linknya gitu, kalian bisa pencet edit profile. Dan untuk ngambil linknya itu kalian harus ke aplikasi YouTube dulu. Jadi langsung aja kita ke aplikasi YouTube. Pencet ada profile sebelah kanan pojok atas itu, kalian pencet channel. Dan ada titik tiga sebelah kanan pojok atas, kan klik aja. Nah, ada bagikan gitu, kan klik. Jadi di sini ada salin link, jadi kalian klik aja. Oke. Jadi kita ke IG lagi. Jadi aku udah masukin link YouTube aku di sini guys. Jadi aku mau ngasih contoh aja ke kalian. Jadi kalian bisa copy paste aja setelah kalian salin link YouTube kalian gitu. Jadi kalian copy paste aja udah, kalian taruhnya di website gitu ya guys. Terserah deh, di bio juga boleh. Aku taruhnya itu di website. Nah, jadi setelah kalian copy paste, langsung aja kalian klik centang di pojok atas kanan. Nah, jadi ya seperti itu ya guys. Oke. Nah guys, jadi itu dia tadi caranya. Dan semoga video aku membantu buat kalian yang belum tahu cara ini ya guys. Nah, oke, sampai di sini dulu video aku. Dan buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dadah!